Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan ini, bulan yang ditunggu-tunggu dan dirindu oleh seluruh umat manusia dan umat Islam. Sambutlah bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmah, penuh barokah dan penuh maghfirah dengan sukacita dan gembira. Bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahun ini sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19, penyakit yang sudah merajalela dan merenggut nyawa manusia. Karena itu, mari kita tetap sambut Ramadan ini penuh gembira ria, bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh ujian dan cobaan. Ramadan tahun ini tidak ada lagi peringatan nuzul Quran yang demikian meriah di masjid-masjid. Ramadan tahun ini tidak ada lagi sholat Idul Fitri yang rumpah ruah di masjid-masjid dan di lapangan terbuka. Walaupun demikian, sesulit dan sesedih apapun situasinya, kita harus tetap optimis, tetap berpengharapan kepada Allah bahwa virus COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-6 yang berbunyi, innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam menghadapi wabah virus corona ini, mari kita ikuti petunjuk dari pemerintah dan para alim ulama. Mari kita jalani. 1. Selalu cuci tangan dengan sabun. 2. Jika keluar rumah, pakailah masker dan hindari kerumunan dan jaga jarak 1-2 meter jika bertemu dengan seseorang. Rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan selalu berpikiran yang positif, segar, dan selalu riang gembira. Demikian, walaupun kita sedang menghadapi wabah virus corona, yuk kita tetap berpuasa. Saya ucapkan selamat berpuasa bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.